Okay, sekarang kita akan coba untuk tes. Tadi ada error ya. Kita klik ini. Kemudian setelah itu tunggu sebentar, sedang memperbarui informasi. Kita pilih paket. Terus gimana nih? Oh ini ya. Kita paste di sini nomornya. Kemudian kita pilih done. Kita pilih done. Oh, done ya. Soalnya bacanya barang gue. Kita pilih next. Nek genteng dari kabutan itu. Genteng ini ya anu usuk-usuk ini. Nah, ini nanti semua harga itu muncul semua. Saya enggak tahu kenapa ya. Padahal orangnya cuma mau beli paket yang apa namanya, paket yang unlimited 1 bulan, tapi daftar harganya semuanya ada di sini ya. Ini jaringannya memang agak sedikit nakal. Nah ini kita lihat tuh seperti itu. Saya juga bingung ini kenapa ini. Jadi saya juga bingung ini paket yang benar yang mana. Tuh ada 485, jadi ini nggak habis-habis ini. 450 tuh kan. Ada 700 nih paket sepuasnya FUP. Kok 789. Jadi ini kayaknya semua zona keluar di nomor ini, kan bingung saya. Jadinya ya. Ini mungkin agak error atau gimana dari pihak developernya NetOne. Saya juga bingung. Tadi saya juga sempat kirim lagi ke nomor yang lain, kok bisa ya, tapi giliran nomor ini kok begini ya. Apakah gerangan yang terjadi? Tuh ada 916 edan. Internet 1 bulan 916.000 per bulan. Itu sama aja kita angsuran motor ini 980 kan. Tuh ada semua ya. Ya jadi seperti ini, mohon informasinya dari teman-teman yang memahami seluk-beluk NetOne. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Terima kasih, saya Tommy Bastomi, mitra NetOne dari Lampung Timur di Dusun 4 RT 17 RW 9 Desa Sumberhadi Kecamatan Lampung Timur. Juga masih setia melayani Anda yang ingin membeli peralatan NetOne, mulai dari antena Yagi, router NetOne, atau juga kartu perdana NetOne, atau yang ingin beli pulsa atau juga perdana, atau juga paket internet yang mau unlimited atau yang kuota, bisa hubungi saya di 0823 7549 9576 atau di 0811 790 3576. Oke. Nah, kemakamu.